Okay, what's up guys? Kembali lagi sama aku Bilal Ananda. Di videoku kali ini aku lagi ada di Gianyar ya, di Tegalalang, bersama teman aku. Katanya sih pengen mantau burung di peternaknya Mahesa BF ya. Nah ini aja aku nggak tahu, tiba-tiba diajak ke sini ya. Nah aku udah di lokasinya, pengen ngevlog tentang yang mau dipantau. Temenku katanya mau ngeliat trotolannya, katanya sih juga peternak ya, kita pengen lihat ke dalam. Oke, let's go. Oke, ini aku udah di tempatnya peternaknya. Siapa nih om? Sini dulu om, biar bisa berkenalan. Sini om, kenalan dulu om dengan om siapa nih? Namanya siapa? Cok Agung. Cok Agung, kenalan dulu Ji. Kenalan. Peternak ring apa nih? Mahesa BSF. Mahesa BSF ya. Saya pengen lihat-lihat ya peternaknya ya. Oh, sama Bayu. Boleh nggak nih? Silahkan. Walaupun nggak beli nggak apa-apa. Silahkan. Lokasinya kalau boleh tahu di mana nih? Di Banjar Pejeng Haji. Iya. Desa Tegalalang. Iya. Kecamatan Tegalalang. Iya. Nah, Kabupaten Gianyar. Nama Facebooknya apa? Mahesa BSF. Mahesa BSF. Silakan. Oke. Lihat-lihat dulu. Silakan. Yuk. Kita mau lihat yuk. Ayo. Ayo kita lihat dulu ya. Om, ini kalau boleh tahu peternaknya ada berapa kandang, Om? Total kandang sekarang ada 25. 25? Wow. Rainya ada 24 kacer sapi. Itu bisa ngerawat semua satu hari, Om? Satu hari kelar. Kelar. Orang enggak ya ini sekali. Jadi di sini musimnya juga musim hujan ya. Setiap hari, Om, kalau bisa dibilang musim hujan nih. Ini udah hampir seminggu. Oh, seminggu nih. Hari. Oh, iya ya. Oke. Okay. Yuk sini lihat yuk, katanya kamu mantau yuk. Yang mana kamu mantau nih? Anakan yang mana dulu? Wow. Ini kita diajak mantau dari sudut belakang. Banyak banget burung di sini. Di ring. Ringnya namanya apa? Mahesa BSF. Di nama ringnya? Iya. Mahesa BSF. Wow, bagus-bagus ya di sini ya. Jadi kalian bisa pilih anaknya, karena ada 25 nih, sangat banyak sekali di sini. Wow, peternaknya juga udah menambah. Di sini Bayu pengen lihat dan mantau jika ada yang cocok dia. Mbak cuy. Om, kira-kira om ya? Ini anaknya 200. Om, coba ngomong sedikit om. Kira-kira omnya tuh milih burung untuk diternak tuh untuk yang biasa-biasa apa yang kualitas om? Jelas, yang jelas dari awal kan niat ini mau ternak, karena burung dari dulu kan saya pemain, dasarnya pemain ya. Burung banyak, burung kondisi semua kebentur sekarang, istilahnya waktu nggak bisa untuk aktif lomba kayak dulu ya. Karena ada anak, ya udah akhirnya beralih saya ke ternak, akhirnya burung-burung prestasi semua. Itu dasarnya. Cuman yang paling keras kalau saya untuk induk itu adalah cewek dulu. Cewek dulu. Ceweknya dulu. Diutamakan ceweknya. Diutamakan sekali, karena kalau saya ceweknya tidak jelas, artinya tidak istilahnya tidak tarung, satu, kedua juga. Oh, harus ada pemilihannya juga. Pemilihannya. Ya? Saya kira sembarangan nah, masuk gitu. Nah. Kalau saya yang pertama ceweknya dulu. Emang kalau ceweknya emang bisa bunyi? Apa yang dia? Kalau misalnya memang cewek petarung, dia memang agresif satu. Terus dia juga kalau misalnya diadu karena sama burung jantan, dia kadang-kadang lawan. Oh iya. Itu dasarnya. Dasar. Terus paling tidak kalau dapat, saya cari yang cewek itu yang sekiranya cowoknya itu yang diajak itu biar juga apa ya? Mau ya? Mau. Betul. Intinya kalau yang jelas, yang cewek harus benar-benar jelas dulu. Baru kalau yang ini dari dulu anakannya selalu moncer. Yang mana om? Cuman sekarang lagi macet. Ini selalu moncer, digantangan selalu moncer anaknya ini. Oh, ini ada ternakan murai apa aja om? Kalau kita di sini semua Medan. Uh-huh. Medan tulen ya. Iya. Mungkin artinya jenisnya dari ini ada yang bangrok, ada. Oh, ada yang bangrok. Ada yang apa? Yang jelas burung itu adalah burung-burung prestasi semua dulu. Awalnya burung prestasi. Ya ini udah kelihatan banget om. Saya masuk aja udah nembak semua nih om. Ya boleh. Nanti dilihat sendiri piala-pialanya di sana ya. Di selatan. Banyak banget nih di sini. Wow, ini kandang yang keberapa nih kalau boleh tahu di sini selak berapa? Ini
yang ini satu blok. Satu blok ini, nah, satu ini blok lagi, kedua. Blok kedua. Ini ada 10 kandang di sini. Ada 10 kandang di sini. Yuk, tadi kamu mantau yang mana tadi? Mantau yang mana tadi? Yang kamu pilih tadi? Nih, aku bersama Bayu yang pengen mantau. Mantau Ring Mahesa. Tinggal ini ada 10 kandang, 7 merem. Yang satu udah ngangkat sarang. Kalau ceweknya udah. Ih, bunyi tuh om ceweknya. Wow, ini bunyi ceweknya nih. Ini saya dapat di Jember, peternak Jember. Cowoknya ini kan dia punya ternakan 2 kandang. Habis itu beranak sepasang, cewek cowok. Cowoknya ini yang anaknya ini, cowoknya ini dilaku ke Jogja. Pendaftaran 200.000, dia nyari satu-satu. Ceweknya ini saya ambil dan udah. Cowokannya itu seperti itu, saya jelas ceweknya ini lebih dominan, fightnya dia lebih dominan, makanya saya sangat selektif milih cewekan, nggak sembarang. Om, kalau boleh tahu berapa satu anaknya om setiap tergantung biasanya. Paling enggak kisaran antara 2.500 sampai 4.000. Ada sortiran nggak om kira-kira? Kalau kita di sini tergantung dari induk aja sih. Oh, dari kalau induk. Sortiran seperti apa enggak? Boleh dilihat langsung induknya yang mana, anaknya yang mana. Jadi dari konsumen ada bervariasi. Ada yang harga sekitar 2.000, ada 2.500. Tapi kan tergantung induknya ya. Iya. Tapi kembali sih, kalau yang jelas burungnya semua induknya prestasi, ceweknya juga saya pilihnya selektif. Jadi kembali ke rawatan nanti. Pola rawatannya yang ngambil konsumen. Rata-rata sih dari selama ini yang sudah keluar, yang dikirim videonya balik ke saya, rata-rata sih jadi. Kemungkinan jadi besar. Kalau misalnya untuk bahan nih om, misalnya dah bahan lepas trotol berapa sih kira-kira kalau untuk indukan yang ya sanggup pakai latberan atau kedepannya kap om? Ya antara sekitar 3.500 sampai 5.000 lah yang sudah lepas trotol. Lepas trotol? Ya. Karena saya di sini make masterannya master hidup semua. Hidup apa aja yang kau tahu? Cungkok ada 3, wow, cucak jenggot ada 3, 4. Kinoi, konin ada 2, soko ontong 2, gereja ada 3. Murai air, cak ranti, apa itu lagi ya? Manyar. Kira-kira nih, ini gunanya pakai apa om? Apa pakai pajangan? Apakah untuk burung kira-kira untuk ada om? Kalau pakai pajangan juga bisa. Ya. Tapi yang jelas sih ini buat istilahnya cari suara airnya supaya burung tenang. Kira-kira kalau pakai peternak harus pakai itu? Kalau sekiranya ya, lahannya memungkinkan, ya, alangkah lebih baik. Kalau menurut saya. Ya. Karena ada suara air ini jadi burung tenang. Oh begitu. Ya. Secara tidak langsung jadi kayak terapi air tuh. Iya ya. Wow, mantap banget di sini. Kalian bisa lihat nih. Belum selesai, belum finish 100%. Mau ditambahin apanya lagi om? Nanti untuk ke depan di sini paling rumput untuk penghijauan. Oh, penghijauannya. Berarti om ini benar-benar peternaknya yang memang diniati om ya? Diniati karena istilahnya satu pakai hiburan, kedua hobi. Yang jelas sih istilahnya kita di sini kan menambah apa ya, saudara, teman dari kita beternak ini, artinya ada anak-anak keluar diambil, jadinya kan kita nambah teman, nambah saudara jadinya kan. Artinya untuk ke depan itu ya semakin banyak teman, makin banyak saudara kan lebih asik. Ya uang rokoknya kan lancar juga ya. Oke guys, aku sama Bayu udah selesai di peternaknya siapa tadi? Mahesa BF. Gimana yuk, udah diambil yuk? Belum, masih di DP. Udah dicatat yuk? Udah dicatat belum? Nggak percaya aja sama peternaknya. Om, terus dulu om. Thank you om ya, kasih saran dong om gimana caranya biar supaya ternaknya maju. Ya konsisten, intinya sih konsisten. Artinya kita pola makan, ya, masuk pola makan, itu aja. Kalau murai, pada dasarnya itu intinya konsisten. Kembali ke gimana kita menyayangi binatang.
kembali kita menyayangi burung itu seperti apa. Alhasil pasti, pasti jadi. Jadi. Itu sarannya itu. Berarti untuk setiap orang open nih untuk rumahnya. Open. Open. Semua siapa saja silahkan. Kalau enggak seperti merta harus beli burung baru ke sini. Enggak, di sini ngobrol, ngopi, ayo sharing, bagi-bagi pengalaman. Bagi. Wah, mantap banget Ji untuk peternakan Maisa BF. Kalian bisa datang ke sini, tepatnya di Tegalalang, Gianyar. Gianyar ya? Ya. Nomor berapa Ji? Enggak ada nomor, kalau di sini Banjarnya Banjar PJ Ngaji. Banjar PJ Ngaji. Oke Ji. Yuk, mana yuk? Balik. Balik. Ayo. Oke guys, aku sama Bayu udah mantau nih. Gimana yuk? Nggak dibawa pulang yuk? Wow, ini banyak sekali ya pialanya dari peternaknya Maisa BF nih. Wow, ini kalian bisa lihat nih. Nih, wow, ini banyak banget nih pialanya di sini dari segala piala. Piala nasional, piala plat beran pun juga ada. Wow, keren banget ya. Satu gudang nih katanya nih, ada berapa karung gitu. Oke, sekian. Oke, sekian segitu saja vlog dari Bilal Ananda. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.